bertepat di ruang pola kantor Bupati Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang Sengeti pada Senin sore 22 April 2019. Bupati Muaro Jambi Mas Tabusro dilantik secara langsung oleh Kakwarda Jambi Sudirman menjadi Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap Gerakan Pramuka Muaro Jambi Masa Bakti 2017-2022. Selain melantik Bupati Masa sebagai Mabicap Kabupaten Muaro Jambi, juga digelar pelantikan pengurus Kuarcap dan LPK Gerakan Pramuka Muaro Jambi Masa Bakti 2017-2022. Pelantikan pengurus-pengurus Mabicap dan Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Muaro Jambi berlangsung hikmat. Usai dilantik, Kamabicap Kabupaten Muaro Jambi Mas Tabusro mengatakan, pelantikan ini merupakan peristiwa yang sangat penting dan harus sepenuhnya didukung, karena memiliki makna yang strategis dan menentukan seluruh kerangka pembinaan dan pengembangan generasi muda, dengan suatu keyakinan bahwa wadah gerakan pramuka dapat menjadi sarana pembinaan potensial dalam pengembangan watak dan kepribadian serta budi pekerti luhur generasi muda. Semangat dan insya Allah kita akan menghadapi kemenangan nasional, kita akan support selalu dan Muaro Jambi yang menjadi tempat diadakan kemenangan nasional akan selalu siap membantu. Dato Trakash, Jambi TV.